praktik terbaik. Sebelum bermain, pastikan menggunakan koneksi pribadi untuk menjaga keamanan akun. Jangan menggunakan WiFi publik, free hotspot, VPN, proxy, apalagi minta tethering mantan. Bersihkan kaca di perangkat kalian, lalu hidupkan mode pesawat, kemudian matikan mode pesawat, setelah itu restart perangkat kalian. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Simak penjelasan video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi airdrop instant. Airdrop kali ini aku akan coba untuk claim airdrop. Dipastikan saldo smart chain kalian ada ya. Jangan lupa untuk mampir di channel Pak D Indonesia, dimana ini adalah kumpulan dari video-video yang aku buat di Loyalis 7 dan juga di channel Pak D Indonesia. Ada dating, trading diary, yang di sini adalah kumpulan video-video yang membahas cara trading yang benar, cara investasi, entah itu kripto, entah itu saham, yang menuntut kesabaran, manajemen keuangan yang rapi, serta manajemen emosi yang baik. Walaupun belum banyak yang aku upload di sini, tapi di sini di channel Pak D Indonesia kalian bisa melihat cara trading, terutama buat investor angkatan corona yang masih banyak yang kaget dan belajar untuk investasi yang benar. Terus di playlist yang kedua, yaitu daring, adalah diary mining, adalah kumpulan video yang membahas tentang cara mining Bitcoin, Ethereum, altcoin lainnya, dan cryptocurrency, entah itu yang menggunakan proof of work seperti Bitcoin atau proof of stake atau bahasa kerennya staking, cara mining dengan Android ataupun dengan laptop, PC, bahkan mining rig. Ini adalah catatan Pak D dari yang aku alami sendiri. Oke, di test drive ini merupakan kumpulan video yang membahas pengujian sebuah situs penghasil dolar, aplikasi penghasil uang, investasi free Bitcoin, free crypto, cloud mining yang belum teruji, situs atau aplikasi ini membayar atau tidak, scam atau legit. Ini aku biasa upload setiap hari di channel Pak D Indonesia karena banyaknya sesi, jadi kalian bisa mengikuti di playlist ini. Kemudian ada airdrop crypto, adalah kumpulan video dari channel Pak D Indonesia yang membahas informasi tentang airdrop crypto, entah itu instant airdrop free crypto yang sering digunakan untuk para tim dari sebuah crypto, entah itu token atau koin, memasarkan token atau koinnya, entah itu berupa instant withdraw, ICO, IEO, dan lain-lainnya. Syarat utama kalian harus punya wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Binance Smart Chain, Tronlink, dan wallet crypto sejenis agar bisa mengklaim token atau koin gratis. Ini kumpulan-kumpulan video yang tersebar entah itu di Pak D Indonesia ataupun Loyalis 7. Jadi kalian, aku saranin banget yang menonton video ini juga mengikuti channel Pak D Indonesia agar kalian tidak setengah-setengah. Playlist ini aku buat sebagai pengembangan dari channel Pak D Indonesia. Aku buat sebagai pengembangan dari Loyalis 7, yang dimana di situ garis umumnya di situ, tapi untuk detailnya kalian bisa mencari dan bisa mengikuti channel Pak D Indonesia. Kita langsung saja menu, kita copy alamat smart chain kita. Kita langsung menuju ke link yang sudah aku tulis di deskripsi. Jangan lupa rubah jaringan kalian ke smart chain. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalian bisa claim airdrop seperti ini. Oke. Kita connect. Gas fee-nya berapakah?
harga spinnya 0,14. Oke, ini mau segera berakhir, jadi aku saranin untuk segera digarap. Setelah itu kita bisa juga mendapatkan tambahan dari referral kita. Kita get referral link. Oke. Nanti bisa kalian copy ini. Oke. Kita tempel. Dan kita cek untuk apa namanya, lihat kontraknya. Oke, lihat di smart kontraknya TPSC scan ya, BNB value-nya safety. Oke, kita copy-kan, kita nanti bisa kalian cek di sini di PSC scan sembilan A. Oke, dan kita cek apakah masuk, sudah send, terkirim. Kita cek, kita tempel save NFT, SNFT. Oke. Save NFT masuk 1 juta SNFT. Buruan kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga profit semuanya. Amin, dan jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bila ada pertanyaan, kritik, saran, atau request konten yang pengen dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Bila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman, sahabat, saudara kalian. Terima kasih banyak.